Gubernur, Pak Wali Kota, beserta seluruh tamu undangan yang sudah hadir di sini, hadir di tengah-tengah kita untuk ikut serta menyaksikan, meresmikan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Aceh dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Empat hal yang kami catat selama 2 tahun terakhir, bagaimana perhatian pemerintah Aceh diberikan kepada kami mahasiswa-mahasiswa yang ada di perantauan. Yang pertama, ada proses penyelesaian aset-aset asrama mahasiswa yang ada di berbagai tempat di seluruh Indonesia yang selama ini tentu menjadi kurang perhatian. Tapi akhirnya selama 2 tahun terakhir proses ini sudah terlaksana. Kemudian dilanjutkan dengan rehab, bahkan ada asrama-asrama yang dibangun baru. Tahun ini sudah dibangun sekitar 7 asrama termasuk asrama yang ada di depan kita semuanya. Alhamdulillah, karena itu tentu kami dari mahasiswa patut mensyukuri langkah-langkah baik ini. Dan kami harapkan juga ada puluhan lagi asrama yang ada di berbagai tempat di seluruh Indonesia yang harus diberikan perhatian khusus oleh pemerintah Aceh untuk bisa diselesaikan mungkin dalam waktu yang secepatnya. Kemudian yang ketiga, di awal COVID, Pak Gubernur, kita mahasiswa menyampaikan kepada pemerintah Aceh melalui Badan Penghubung waktu itu agar memberi perhatian kepada mahasiswa Aceh yang tidak bisa kembali ke kampung halaman. Kemudian hal ini dijawab dengan bantuan sosial bagi mahasiswa yang ada di luar negeri maupun di luar daerah di Aceh. Tentu ini juga patut kami syukuri. Kemudian terakhir, dalam kondisi COVID, kami juga bersyukur karena tidak berada di Bogor, tapi melaksanakan kegiatan belajar di Banda Aceh, artinya secara daring. Akhirnya saya sering-sering main ke ruang Pak Kepala BPSDM. Kita berdiskusi banyak hal. Salah satu yang terwujud hari ini adalah biaya operasional gratis bagi asrama mahasiswa yang ada di luar daerah yang menjadi milik pemerintah Aceh. Hal ini tentu patut kami syukuri, menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kami mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar.